undang-undang ini kan sudah diprotes oleh pemerintah. Nah, hampir di semua serikat pekerja Indonesia protes. Dan kami berkesimpulan dengan 9 alasan yang saya bacakan tadi berdasarkan analisa dan telaah undang-undang cipta kerja itu hanya satu tentang kami, yakni mendesak Presiden Republik Indonesia untuk menerbitkan perpu pembatalan undang-undang cipta kerja seperti yang terjadi tahun 1997, pembatalan undang-undang 25 itu tentang kerja. Itu juga terjadi setelah diundangkan beberapa hari kemudian diprotes banyak kalangan dan kemudian dibatalkan. Jadi intinya kami meminta atau mendesak melalui Gubernur Sulawesi Selatan untuk menyampaikan kepada Presiden bahwa kalangan buruh di Sulawesi Selatan mendesak untuk menerbitkan perpu pembatalan undang-undang cipta kerja. Ya, karena kalau hanya kami mau mendengar penjelasannya terkait dengan apa yang disampaikan tadi, itu sebenarnya sudah basi apa yang disampaikan. Sudah berulang-ulang kali disampaikan oleh pemerintah pusat. Ini, seperti ini. Tapi nyatanya coba dibandingkan yang disampaikan tadi dengan ada di undang-undang yang sudah beredar sekarang, yang 8-12. Sangat jelas. Saya kira pegawai-pegawai yang ada di sini, yang punya keluarga bekerja di perusahaan, yang punya keluarga bekerja di media dan di mana, itu tinggal menunggu waktu sana. Kalau undang-undang ini tetap dipaksa akan diberlakukan tanpa ada koreksi dari pemerintah, kami yakin dan percaya ini akan merusak tatanan kita di ketenagakerjaan dan akan lebih mempermudah kita bekerja di negeri sendiri. Presiden, kalau anda kata tidak dipenuhi, apa langkah yang dilakukan sama kita? Kami menunggu Pak Gubernur 1-2 hari ini apa respon beliau, dan setelah itu kami akan evaluasi bahwa kami sudah sampaikan tadi, apabila Gubernur atau pemerintah Sulawesi Selatan tidak merespon ini, maka jalan konstitusional yang akan kami pakai adalah aksi dan turun ke jalan sebagai hak rakyat yang ingin melakukan protes, dan itulah jalan satu-satunya yang harus kami lakukan untuk mempengaruhi agar terjadinya sebuah perbaikan di negara ini. Itu sudah pasti. Kami tidak akan tinggal diam. Ya. Saya memutar betul. Saya tidak berbicara dari Polan. Kita menggugat ini semua. Kalau saya dari KSN, Presiden dari Konfederasi Serikat Nusantara.